Ultraman Dyna dan 3 menjadi jahat. Ultraman Reboot dikalahkan semua. Waduh, Ultraman Reboot dikalahkan semua, cuy. Di suatu hari, Ultraman Taiga dan Dyna sedang ingin menangkap dua monster yang sangat kuat sekali. Wah, siapa cuy monster itu, cuy? Yaitu Ultraman Belial Atrocious dan Arch Belial. Kenapa tiba-tiba ada dua Belial di sini? Apa yang terjadi sebenarnya, Dyna? Oke. Aku tidak tahu, Tiga. Kayaknya ini memang asli Belial. Jadi, kita harus berhati-hati, Dyna. Jaga tubuhmu baik-baik. Apa maksudmu, ha, Belial? Oke. Karena aku akan segera memasuki tubuhmu yang sangat kuat. Kau ingin memasuki tubuhku? Baiklah, coba saja. Jadi kalian menantang kami ya? Oke, kalau begitu, Arch Belial, mari maju. Wah, beraninya dua-dua ya. Ini sama 2 versus 2, coy. Baiklah, Belial Atrocious, ayo. Kalahkan 3 dan Dyna. Oke, cuy, kita akan kalahkan 3 dan Dyna, cuy. Mana cuy 3 dan Dynanya, cuy? Ayo kita kalahkan, cuy. Mari kita kalahkan. Mari kita kalahkan 3 dan Dyna. Mana cuy? Waduh, kita pakai senjata ini ternyata cuy, pantesan kita kuat banget. Wah, boom. Wah, boom. Wah, langsung kalah dia, cuy. Kita pakai senjata ini ya, senjata kelelawar, cuy. Maju ke sini dikit. Tebak langsung. Rasakan itu. Oke, itu masih ada. Ayo Belial, serang terus Belial. Cuy, masih ada cuy di sana cuy. Ayo kita serang terus cuy. Ya cuy, orangnya cuy. Ayo kita serang terus. 1 2 3. Boom. 1 2 3. Boom. Mari maju lagi. 1 2 3. Boom. 1 2 3. Boom. Ah, kena dia cuy. Tebakan kegelapan Belial. Rata 3, kata Dyna cuy. Ini terlalu kuat Dyna. Tidak. Waduh, kita terguling cuy. Ultraman Taiga dan Dyna pingsan. Waktunya mengambil tubuh kalian. Ultraman Belial Atrocious pun masuk ke dalam tubuh Dyna dan 3. Ya ampun cuy, mereka masuk cuy. Akhirnya mereka menjadi jahat karena dirasuki. Tidak cuy, Ultraman kesayangan kita menjadi jahat. Pada lain tempat, Ultraman Ribu Satu Keluarga ingin pergi memancing. Wah, ingin pergi memancing cuy. Di pemancingan tengah kota. Ayo, apa sudah siap semuanya? Sudah kak. Ayo, mari kita memancing. Ayo, mari kita lakukan, kata Ultraman Ribut Jahat cuy. Pergi ke pemancingan tengah kota. Kita mau ke pemancingan mana nih Diamond? Oh kok, pemancingan mana aja boleh kak. Yang penting murah, gak usah mahal-mahal. Oh begitu, baiklah. Kita akan ke pemancingan paling murah ya cuy. Nama pemancingannya apa cuy yang paling murah cuy? Nama pemancingan paling murah apa ya cuy? Pemancingan murah ya. Oke langsung. Wadah for this beast morpes cuy. Power Rangers. Kok gak mau pada naik ya? Ayo naik limosit mobil orang kaya ini oi. Ayo hey. Aduh, pada gak mau naik cuy. Gak apa-apa, kita sekali-sekali naik mobil orang kaya. Oke cepat. Oke udah naik cuy si Ultraman emas. Oke Diamond udah naik. Ultraman ribu jahat juga udah naik cuy. Ayo Ultraman ribu jahat, jangan berputar-putar terus. Ayo naik. Yo yo yo, aku naik. Wah, ternyata begini ya rasanya mobil orang kaya. Ya begini rasanya, enak kan? Iyalah, enak banget mobil orang kaya ini. Ini harganya berapa? Waduh, kalau ini sih harganya 1 triliun. Wah ampun, 1 triliun. Bagaimana kau bisa dapat mobil ini ribut? Aku pinjam ke kakek King. Kakek King kan orang kaya. Jelas lah, dia kan Ultraman Raja cuy. Ya cuy, apa Ultraman Raja ya? Jadi dia tuh kaya cuy. Oke baiklah. Boleh dibuat freestyle gak ini? Boleh, ayo. Kalau mau freestyle, kita freestylein cuy. Oh, kita freestylein, tenang aja cuy. Apa kakek King itu orangnya baik cuy ya. Jadi kita mau freestyle-freestyle terserah kita cuy. Yang penting jangan merusak cuy ya. Freestyle ya merusak cuy. Ke sini. Back, langsung kita ke sana cuy. Resume cuy, trial Z. Teleport.
Teleport. Oke, kita redakan mobil Ultraman Ki. Waladak, ada Ultra 7 dan Ultraman Taro. Saat sampai, para warga sudah berlarian. Kenapa para warga berlarian? Tanpa arah tujuan dan meminta tolong. Tolong kami, di pemancingan itu ada Ultraman mengamun, suram sekali. Apa? Ultraman? Siapa dia, Pak? Aku tidak tahu namanya. Ya penting dia kuat sekali, nak. Kami takut, lari. Kak, ayo masuk, Kak, agar kita tahu. Baik, adikku, ayo kita masuk secepatnya. Aku akan mengalahkannya dengan satu pukulan. Waduh, keren cuy, satu pukulan ya. Tak sabarnya aku mau bertarung dengan Ultraman itu, Kak. Oke cuy, langsung kita deketi aja cuy. Oke, di sini cuy, ada yang lari tadi cuy, warga cuy. Tidak mungkin, itu Ultraman 3. Oke. Kalian mau apa, manusia? Kata Ultraman 3 cuy. Kami bukan manusia, tapi Ultraman. Apa kau tidak bisa melihatnya? Jadi Ultraman, aku Archbelial akan mensedot kekuatanmu. Archbelial? Berarti kau bukan Ultraman 3. Bodoh, aku Ultraman 3, tapi dengan jiwa Belial, makanya aku sangat kuat. Beraninya kau, maju semuanya. Oke, kalahkan 3, kita akan di kolam renang ya cuy. Kita akan pukulin dia sampai dia di kolam renang cuy. Dia gak bisa renang cuy, si Ultraman 3 ini aslinya gak bisa renang cuy. Ayo sini 3, kita jegurin aja ke kolam renang cuy. Sini kau 3, aku buka 3. Aku adalah Archbelial. Dan habis ini aku akan mengambil kekuatan banyak koma kau 3, jatuhlah. Aduh cuy, dia mengajak bertarung di kolam renang ternyata. Oke, kita akan bertarung di kolam renang cuy. Bertarung di kolam renang cuy. Bertarung di kolam renang cuy. Rasakan ini cuy. Kalah dia cuy. Rasakan itu. Tembakan Ultraman Ribut. Tidak. Waduh, dia terkena tembakan udah 2 kali cuy. Kasihan banget Ultraman 3. Ultraman 3 pun sadar. Ribut, selamatkan Daina cepat. Dia juga dikuasai sepertiku. Tolong Ribut, tolong. Ultraman 3 pun pingsan dan tak sadarkan diri. Aku sudah menelepon rumah sakit, Kak. Sebentar lagi pasti akan ada pembantu kesini. Jadi ayo kita berangkat menuju Ultraman Daina untuk menyelamatkannya, Kak. Ultraman Daina ada di kota Ultra Strong. Oke, wah udah tahu cuy langsung si Ultraman Ribut. Kata 3, dia ingin mencuri Plasma Spark. Apa cuy Plasma Spark? Ini harus segera dihentikan. Ayo Kak, betul Diamond, ayo. Aku juga bersemangat. Mari kita ke kota Strong. Berangkat. Oke, pergi ke kota Ultra Strong. Baiklah cuy, kita pergi ke kota Ultra Strong cuy. Baiklah, mari kita pergi ke kota Ultra Strong untuk membantu Ultraman-Ultraman itu ya cuy. Bagas langsung aja ke kota Ultra Strong. Teleportasi aja cuy, biar cepat cuy. Ini kota Ultra Strongnya jauh cuy. Oh kan, kota Ultra Strongnya ada di sana cuy. Bagus tuh, kalian teleport. Oke, itu dia. Maju cuy. Maju cuy. Ya cuy, maju cuy. Hap. Itu ada para pasukan Ultraman jahat, Kak. Mereka kenapa ada di sini? Betul Diamond, tapi mereka bukan 3 melainkan berlima. Giga jahat dan mereka berlima. Mau berlima atau berapapun, aku tidak takut, Kak. Kata Ultraman Emas ya cuy, karena kita keluarga. Sudah bersama dan kita pasti akan menang. Mari kalahkan penjaga Ginga itu, Kak. Dan kita akan menanyainya. Oke cuy, kita harus mengalahkan dia ya cuy. Kalahkan Ginga berlima. Oke cuy, kita kalahkan Ginga berlima cuy. Wah, kita ngapain cuy ini berlima cuy? Banyak banget loh. Tapi aku punya senjata kelelawar kesukaan kita cuy. Tidak ada yang tidak mungkin. Wah, rasakan itu, langsung kalah cuy. Ambil senjatanya. Oke, langsung pada kalah ya cuy. Wah, langsung kalah. Iya,
Nah, rasakan itu. Siapa lagi berikutnya? Bantu kami, Kak. Baiklah, adik-adikku akan kubantu. Kena satu, coy. Iya. Oke, udah kena satu. Oke, dia punya circle arms. Kita ambil circle arms-nya. Oke, tinggal satu lagi. Waduh, ada batu joker, coy. Ada batu joker. 1 2 3 duar. Ayo semuanya, tebakan keluarga utama ribut bersama. Rasakan ini, giga jahat. Waduh, Ultraman Giga pun langsung musnah tidak tersisa. Dan menyisakan GPS. Wah, ada GPS, cuy. Lihat itu ribut, ada GPS di sana. Ayo kita ambil. Kita bisa mengetahui di mana dia. Ayo ambil ribut. Ambil GPS. Oke, cuy, kita akan ambil GPS. Ternyata dia ada di sekitar sini, Kak. Di mana adikku? Aku tidak melihatnya. Itu dia, cuy, di belakang pohon. Di sana, Kak. Awas. Rasakan ini. Dyna Explosion. Waduh, cuy, kita terkena jebakan Batman lagi, cuy. Emas Diamond, berani sekali kau, Dyna. Lawanlah aku. Kalian berdua, aku akan mengambil tubuh kalian semua. Mengambil tubuhku yang seperti iblis ini? Apa kau bercanda? Majulah, aku tidak takut denganmu, Dyna. Ayo maju. Kalahkan Dyna. Oke, cuy, tanpa berlama-lama, cuy, langsung kita kalahkan aja, cuy. Langsung kita headshot aja kepalanya. Headshot, cuy. Akhirnya dua Belial keluar dari tubuh Ultraman Dyna. Ultraman Dyna pun pingsan. Waduh, cuy, Ultraman Dyna pingsan, cuy, dan tak sadarkan diri. Wah, ditonton sama Ultraman cantik, cuy. Mainanku sudah rusak. Ini karena kalian para Ultraman ribut menyebalkan. Betul sekali, kalian memang harus dihancurkan. Berani sekali kau menyebut kami para Ultraman mainan. Akan kutunjukkan siapa yang mainan, para monster durjana. Jurus teleportasi. Mereka berpindah. Berteleportasi, ya, cuy, di atas gunung. Ternyata bertarung di tempat ini, ya, ribut. Biar adik-adikku tidak terkena serangan kita jahat. Oke, ayo kita kalahkan dua Ultraman jahat ini, Ultraman ribut hitam. Ayo. Ayo menang siapa? Ayo menang siapa? Ayo adu kekuatan menang siapa, cuy? Ayo adu kekuatan menang siapa, cuy? Ayo adu kekuatan menang siapa? Kau atau aku? Rasakan ini. Rasakan ini. Oke, ayo ke sini. Wah, dia kok gak berani nembak, cuy. Wah, dia gak berani nembak. Aneh ini, cuy. Dia gak berani nembak, cuy. Harus cepat, cuy. Kita harus cepat, cuy. 14 menit harus sudah kelar, ya, cuy. Kita jatuh, cuy. Kurang, cuy. Kita jatuh, cuy. Oh, dia jatuh. Boom. Kalah dia, cuy, ya. Ayo ribut hitam. Baiklah, marilah kalian. Tembakan dua saudara. Panas. Tidak tahan lagi, panas sekali, apa ini? Tenagaku benar-benar sudah habis, Ultraman ribut hitam jahat. Tenang ribut, mereka sudah benar-benar kalah kok. Kita sudah bisa tenang. Sekarang kita kembali dan membawa adik-adikmu. Ayo. Rumah sakit. Ayo. Akhirnya mereka berdua kembali ke tempat adik-adiknya. Dan membawanya ke rumah sakit. Untuk diobati. Tamat. Ya udah, cuy, gitu aja. Jangan lupa kalau subscribe ini sampai kalian. Jangan lupa nyari kelapa. Sampai jumpa di video berikutnya, ya, cuy. Dadah.